ambil air sembahyang dalam bilik. Dalam bilik, payah tulis pula. Oh, tulislah ni. Oh, tak boleh tulislah ni. Nak samar dengan camil, camil. Dia nak tanya jamil kali. Jamil kena tulis jimim bonun jaman. Ha, itu lagi gitu. Jangan ji alik moyalah ni bunyi comel. Gitu. Allah. Bilik dalam jamil. Aduh, apa ni? Qaqallah Allah setihnya. Ya tulis kahwa leho lewaho. Susah nanti. Ya qallah panggil tu Arab dia tulis qaf lam ta ataupun ha marbutah. Baca Arab tu qullah tak sungguhnya. Qullah. Terpayah tadilah. Ha, mana ada dalam jamil tak ada qallah. Ha gitu. Air siapa dua qallah. Tetapi tidak sekatlah tepat tepat apa? Tepat berak tak ada sekat. Pada berak dalam tu ana. Dak, ya nak ayat gini berkali. Jamil peluah gini ke dak? Ha ni tempat qada hajat situ. Ha ni qallah pada mandi apa ni? Sudah sini mandi tak ada sekat. Ha gitu. Ha oraknya okey duduk buai kat qallah tu. Ha tak ada sekat lah dia kata. Tempat-tempat qada hajat tu di situ. Pas ambil air semaya pun di situlah. Ha ya, boleh. Sah. Nah, tu dia deh. Tak ada masalah. Nah, cuma kau panggil al-aula tu. Ha, al-aula kita beza kerana tempat ambil wuduk dia panggil ibadah. Ha, itu tempat membuangkan kotor. Ha, gitu je. Baik. Ha, cukuplah kita dengan masalah itu. Kita yang kedua insya-Allah kita baca semula. Wallahu alam subhanakallahumma